Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya kamera iPhone itu ada efek mirror ataupun terbalik. Jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan efek cerminnya juga bisa pakai tutorial ini. Jadi bisa nonton sampai habis. Nah, perlu kalian ketahui kalau iPhone itu untuk kameranya pengaturannya tidak bisa diakses dari sini. Jadi pengaturan kameranya itu harus membuka settingan atau setelan bawaan iPhone atau setelan sistemnya. Kalau di sini tidak bisa. Jadi yang terbalik itu kamera depan yang ini. Jadi untuk kalian yang ingin setting buka pengaturan sistem iPhone-nya seperti ini. Nah, setelah buka pengaturan sistem, kalian bisa gulik ke bawah cari menu kamera. Nah, di sini ada yang namanya menu kamera, yang ini silakan dipilih. Kemudian untuk kalian yang ingin mengatur efek cerminnya yang ini. Nah, cermin kan kamera depan kalau ingin mengaktifkan. Kalau kalian merasa selfie terbalik, nah ini dimatikan. Coba kalian selfie, apakah hasilnya sesuai dengan keinginan? Kalau tidak, aktifkan ini untuk mengaktifkan efek cermin. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.